أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Allah, pada hari ini saya nak sharekan tentang satu benda yang sangat penting bagi kita. Iaitu apa? Iaitu istidraj. First kali, apa ni istidraj? Ini istidraj ialah satu keadaan yang di mana Allah beri seorang hamba tu apa saja hamba suka. Kenapa Allah beri? Ialah bertambahnya kesihatan, bertambahnya kejahilan dan hari demi hari melup Allah SWT. Dan nanti bila Allah azab nanti, Allah azab dengan azab yang paling-paling keras. Seperti mana dalam hadis riwayat Ahmad, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aita Allah yu'til 'abda min ad-dunya ma yuhibbu wa huwa mungkin 'ala ma'asihi." Rasulullah kata apa? Apabila kamu lihat seorang hamba tu, Allah beri seorang hamba tu dengan dunia. Dunia. Allah beri kesenangan dunia 'ala ma'asihi. Kita tak ada buat maksiat, tapi Allah beri dia kesenangan harta dunia dan Allah beri harta dunia tu apa yang dia suka dan dia tetap buat dosa. Lepas tu Rasulullah kata apa? Pemberian tu sebenarnya apa fungsinya? Ialah in nama huwa al-istidraj. Maka sungguhnya itu adalah istidraj. Macam mana kita nak elakkan daripada istidraj ni? Ialah dengan cara kita kena mengetahui apa fungsi harta. Itu apa? Itu dalam surah Al-Anfal ayat 28. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Wa'alamu annama amwalukum wa'auladukum fitnah. Dan ketahuilah bahawa harta-harta kamu dan anak-anak kamu ialah ujian. Ujian macam mana pula? Ujian ialah Allah nak tahu kita syukur atau kita kufur. Sama ada kita mentaati segala perintah yang diperintahkan oleh pemberi nikmat atau sebaliknya. Kalau kita syukur, insyaAllah Allah akan tambahkan nikmat kita. Di mana ada surah Ibrahim, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Ista'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum. Jika kamu syukur, pasti aku akan tambah nikmat tu. Dan kalau kita kufur, apa hasilnya? Nanti Allah akan azab kita. Dan antara proses Allah nak azab tu ialah tipakan istidraj. Seperti mana dalam surah Ibrahim ayat ke-7, Allah kata apa? Wala in kafartum in azabi lasyadid. Jika kamu kufur, jika kamu tak taat segala perintah-perintah yang diperintahkan oleh pencipta, sungguhnya azabku maha keras. Jadi itu saya dah percaya. Bila datang ke hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.